Pertama, kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada pagi yang penuh barakah ini kita dapat lagi sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Taala bagi kita peluang, lapangkan sedikit masa kita untuk kita duduk sama-sama selepas solat ini bagi mendengar kuliah tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan juga At-Tabarani, "Innal imana la yakhluqu kama yakhluqu ath-thauba. Fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum." Nabi kata dalam hadis ini, sesungguhnya iman itu dia akan pudar seperti mana pudarnya baju-baju kamu. Innal imana fi qulubikum yakhluq. Tuan-tuan, kalau kita beli baju ke, kain ke, belilah dekat mana pun, mahal ke, berapa harganya, diperbuat daripada apa sekalipun, satu saat kain tu akan pudar. Satu saat. Kalau mahal, mungkin pudarnya lambatlah. Kalau yang murah ni, beli kat uptown ke, cepatlah pudarnya. Buatlah macam mana cara pun, gunalah sabun yang paling baik, tapi akhirnya sifat kain itu akhirnya dia akan pudar. So Nabi gambarkan macam mana kain itu akan pudar ataupun baju itu akan pudar. Macam itulah juga iman dalam dada kita akan pudar. Betapa hebatnya kita pun, kuatnya kita pun, satu saat iman kita tu akan pudar. Jadi tak semestinya iman tu pudar maksudnya kita ni fasik ke apa ke benda, tak. Sebab apa? Sebab itu sifat iman itu, dia harus di recharge, harus di charge kembali. Bila masa dia pudar, dia harus di charge kembali. Maka Nabi SAW bagi satu penyelesaian, andai kata berlaku satu ketika iman kita tu dia menurun. Kadang-kadang satu hari tu kita rasa nak start kereta pergi surau semayang Jumaat tu rasa berat. Bukan kita jenis malas semayang, tak, hari-hari kita semayang Jumaat kat dekat surau. Tapi hari tu rasa macam berat sikit. Tak tahulah, nak bangun subuh tu nak pergi Jumaat rasa macam agak berat. Jadi Nabi SAW kata, bila mana berlaku begitu, fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum. Mohon pada Allah Azza wa Jal, minta pada Allah, doa, usaha, minta pada Allah Azza wa Jal supaya dia recharge kembali, yujaddid, memperbaharui iman dalam hati kita ini. Jadi bila pada saat itu berlaku pada diri kita, jangan kita layan, tapi kita cari, kita usaha untuk supaya Allah Subhanahu wa Taala bagi kita iman yang lebih kuat. Maknanya kita kena lawan apa perasaan kita pada waktu itu. Sekurang-kurangnya bila mana Allah nampak usaha kita, kita lawan godaan-godaan syaitan itu, maka Allah Subhanahu wa Taala permudahkan kita punya iman untuk naik kembali. Sebab iman ni dia tak statik sifatnya. Dia cerita pasal benda yang kita tak nampak ni, dia memang susah sikit. Cerita pasal syurga, punyalah pumpang-pumpang cerita, tapi akhir sekali tak nampak. Nak tunggu dampak tu kena tunggu hari kiamat dulu semua. Jadi iman tu begitu. Hebatnya Islam tu, dia ada satu bab yang namakan sebagai al-iman bil-ghaib. Iman pada benda yang tak nampak. Itu specialnya orang Islam ni. Jadi yang membezakan itu, bukannya apa, yang membezakan di antara orang itu adalah berapa kadar iman dia pada benda yang dia tak nampak tu. Jadi iman ini dia sifatnya adalah turun dan naik. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu Al-Auza'i dia kata apa? Dia kata iman kita ni boleh jadi naik sampai tingginya itu seperti mana tingginya gunung. Gunung tinggi, ambillah gunung apa-apa pun, asal namanya gunung dia tinggilah. Kalau waktu dia rendah, waktu syaitan gasak-gasak iman itu, makin turun, kita makin layan, dia boleh rendah sampai mana? Seperti mana rendahnya dasar lautan itu. Rendahnya dasar lautan. Jadi bila mana berlaku dekat kita begitu, iman kita tinggi, kita memang rasa nak syok lah, kita sedekah pun begini-begini, alhamdulillah. Tetapi ada satu saat bila mana iman kita tu jatuh, pudar,
Kita jangan layan, malah kita cuba usaha minta mohon pada Allah Azza wa Jal supaya Allah recharge balik iman kita. Dengan syarat kita pun usahalah cari sini. Puasa, solat, zakat, istighfar sebagainya. Dan salah satu cara untuk kita recharge balik iman kita adalah dengan hadir majlis ilmu. Kita kadang-kadang kita nak baca seorang-seorang berat sikit. Ada orang dia suka mendengar, dia tak suka baca. Dengar sejam, hujam tu okey bagi dia. Tapi membaca Allah, setengah muka surat tu dah berpinar dah mata. Berpinar mata. Ada orang dia suka melihat. Dia kalau tengok dia tak ada masalah. Contoh-contoh ada ustaz-ustaz hebat datang, dia tengok, dengar dia tak ada masalah. Tapi kalau nak dengar kaset, nak dengar VCD ke apa sebagai ceramah, rasa berat. Yalah, setiap orang dia ada minat tertentu. Tapi usahalah apa-apa yang kita rasa kita boleh, supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dengan recharge balik iman kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika mana kamu melintas ataupun jalan di taman-taman syurga, maka kamu hadirlah. Tuan-tuan, syurga ni tempat yang paling indah lah. Tapi di dalam syurga itu Allah Subhanahu Wa Taala sepilih satu tempat yang paling indah, iaitu taman. Maksudnya apa? Maksudnya taman, tempat yang paling indah dalam tempat yang indah. Nak gambarkan memang cantik betul lah tempat tu. Kalau taman dia okeylah cantik. Tapi kalau taman tu dalam syurga, maksudnya tempat yang paling indah dalam tempat yang indah. Apa tempat itu? Nabi SAW ditanya oleh sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa benda taman syurga tu wahai Rasulullah? Sampai engkau suruh kami hadir kalau kami lalu. Maksud Rasulullah tu kalau lalu, maksudnya kita contoh orang duit nak pergi kedai. Rumah kita belah sana, kedai kita belah sana. Nak tak nak kita kena lalu surau. Jadi bila kita lalu surau, kita bukan nak pergi surau, kita nak pergi kedai. Tapi bila kita lalu surau, kita pun mungkin waktu tu kita tak naik kereta, jalan kaki. So kita lalu surau tu, kita dengar apa yang ada berlaku kat surau tu. Dengar ustaz ni macam, macam sedap pula dia ceramah. Kita dengar daripada luar, tengah jalan kaki. Tiba-tiba Allah campak dalam hati kita, rasa nak masuk surau tu. Masuk surau tu, dengar apa yang dia cakap oleh ustaz, majlis ilmu yang berlaku dalam surau tu. Itu maksud lalu. Maksudnya Rasulullah kalau terdengar pun, Rasulullah suruh hadir. Apatah lagi kalau memang nak dengar. Maksudnya kalau memang nak pergi surau sebab ada majlis ilmu, lagilah kena hadir. Ini terlalu. Rasulullah kata, kalau macam itu pun keadaannya, hadirlah. Sebab Rasulullah SAW bila ditanya oleh sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman syurga wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kata, "Hilaqul zikr." Dalam ruat yang lain, Rasulullah kata, "Majalisul zikr." Majlis-majlis yang mana dalam ni itu ada peringatan-peringatan. Maksudnya dibacakan dalam Al-Quran, dibacakan tentang hadis Nabi, diperingatkan tentang azab Allah Azza wa Jal dan ganjaran-ganjaran Allah. Seperti mana yang kita cuba buat pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita cuba lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala pandang dan recharge balik iman kita. Sebab kita mengharapkan supaya iman kita itu sentiasa bertambah. Walaupun kadang-kadang dia akan kurang, tapi dengan usaha kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah iman-iman kita. Baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kuliah kita Riyadhus Salihin, karangan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Kita dah bicara tentang niyah, ikhlas. Ada satu pepatah Arab, dia kata apa? Dia kata, wabidhiddiha tatabayyanul asya'u, wabidhiddiha tatabayyanul asya'u. Kita kalau nak tahu satu benda, kita kena tahu lawan dia. Nak tahu satu benda, kena tahu lawan dia. Maksudnya kalau kita nak tahu tentang amanah, kita kena tahu tentang rasuah. Amanah ni orang terang. Tapi kalau kita tahu maksud lawan kepada amanah, lebih mudah untuk kita faham apa maksud amanah. Dengan kita tahulah rasuah atau apa sebagainya, maknanya lawan daripada itu amanah. Kalau kita nak tahu apa maksud bijak, kita kena tahu lawan kepada bijak. Sebab orang ta'arif berbagai-bagai. Ada yang ta'arif bijak dari pandangan dia, pandangan ini, pandangan itu. Kita tahu lawan daripada dia, maka mudah untuk kita faham apa yang kita nak tahu. Jadi macam itu juga dengan ikhlas. Kita boleh cerita panjang lebar tentang ikhlas. Ulama' boleh karang berbuku-buku tentang ikhlas. Tapi kadang-kadang dia kata, saya masih tak faham lagi ikhlas macam mana.
So untuk lebih mudah, mungkin kita kena tahu apa lawan kepada ikhlas supaya kita boleh tahu. Selain daripada itu, maka diikhlas. Selain daripada itu, maka diikhlas. Ada beberapa lawan yang ulama sebut tentang ikhlas ni. Antaranya adalah riak. Perkataan ni mungkin kita selalu dengar lah. Riak. Apa maksud riak? Riak ni maksudnya kita memperindah kita punya amalan semata-mata untuk manusia. Memperindah. Maksudnya contoh kita tengah baca Quran seorang-seorang dekat sini ke apa ke. Kita memang target kita nak baca juzuk 30. Tiba-tiba tengah kita baca syok seorang-seorang datang Tok Imam and the gang, siak dan sebagainya datang. Kita pula, inilah can untuk aku tunjukkan kehebatan aku. Kita pun selak tengah-tengah ambil juzuk 15. First time baca tu juzuk 15. Semata-mata kita nak bagi imam dengar. Rupanya kita ni bukan setakat ahli juzuk 30 je, tapi kita baca ahli ayat Quran yang lain. Kita pun baca, kita memperindah bacaan kita semata-mata kita nak bagi orang lain dengar, orang lain tahu. Maka itu dinamakan sebagai riak. Dan itu adalah yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul khafi. Benda yang aku paling takut yang berlaku pada kamu, syirik yang tersembunyi. Sahabat tanya, "Wama syirkul khafi ya Rasulullah? Apa benda syirik yang tersembunyi tu wahai Rasulullah?" Rasulullah kata, "Ar-riya." Ar-riya. Jadi kalau riya tu Rasulullah takut, tak logiklah kita ni tak takut. Rasulullah ni kita kata yang paling bertakwa, yang paling banyak amalannya, yang paling ikhlas, yang paling-paling yang baik tu semua Rasulullah lah. Tiba-tiba dia kata, aku takut benda tu berlaku dekat kamu, iaitu riak. So kita kata, tak logik kita ni pula tak takut. Maka kita sepatutnya lagi takut. Cuma kita pun risau kita tak takut-takut ni. Jadi sepatutnya bila kita baca hadis macam tu, kita rasa takut untuk berlaku riak. Sebab masalahnya kita takut, sebab kita sangka kita tak riak, rupanya riak. Itu masalah. Sebab itu ada sebuah hadis, hadis yang agak panjang, tapi mungkin kita boleh ambil mafhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tuan-tuan tahu Abu Hurairah ni dia jenis tak cara orang lain. Dia kerja dia duduk dekat Masjid Nabi, belajar-belajar, hafal-hafal-hafal, Nabi bagi dia makan. Orang lain bagi dia makan. Yang kita panggil sebagai ahli sufah. Jadi dia tak cara orang lain. Dia tak sibuk dengan berniaga, tak sibuk dengan cucuk tanam ke apa sebagainya, tak ada. Jadi sewajarnya ahli sufah itu memang kerja di ibadat. Kerja di ibadat. Kerja ibadat menuntut ilmu, mengapal semua apa yang berkaitan dengan ilmu. Satu hari ada seorang namanya Shufai Al-Asbahi. Dia datang ke Madinah. Dia tengok orang ramai kerumun dekat satu orang. Ramai lah kerumun. Lepas tu dia nak tengoklah siapa. Mungkin artis datang ke apa ke. So bila orang selesai kerumun, rupa-rupanya dia orang kerumun dekat seorang namanya Abu Hurairah, sahabat Nabi tadi lah. Jadi bila orang dah selesai tu, Shufai Al-Asbahi ni pun pergi jumpa dengan Abu Hurairah. Dia kata apa? Dia tanya, "Wahai Abu Hurairah, engkau ni duduk sahabat dengan Nabi lama dah. Engkau duduk majlis ilmu, bertalaki dengan dia, ambil ilmu daripada dia lama dah. So apa kiranya kalau kau sampaikan satu hadis yang kau dengar dengan telinga kau sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Abu Hurairah bila dengar orang nak ilmu, nak satu perkara daripada Rasulullah, Abu Hurairah ni dia memang telinga sahabat ni, dia memang pantang dengar orang nak ilmu. Dia akan cuba sampaikan. Sebab dia nak cuba amalkan, aplikasikan hadis balighu anni walau ayat itu. Sampaikan kepada aku walau satu ayat. Orang nak dengar tentang Rasulullah, memang dia orang telinga dia orang cepat, akan cuba sampaikan walau apa keadaan pun. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok hadis Nabi, kadang-kadang cerita dia satu, tapi yang riwayat dia berbelas-belas belah orang. Cerita dia satu, cerita yang sama, insiden yang sama, tapi yang riwayat dia tu ramai. Sahabat-sahabat dia tu ramai. Sebab apa? Sebab mereka merasakan, walaupun orang lain dah sampaikan, aku ni nak juga saham sama apa, sebarkan kebaikan. Jadi aku nak sampaikan juga, walaupun aku tahu orang lain dah sampaikan. Sahabat keperangan macam tu.
Dia beza dengan kita. Kita ni contohlah, saya bagi contoh, imam kata esok ada khusus jenazah, contoh, walaupun dah lepas ni siri kedua, dia kata ada khusus jenazah. Jadi imam kata sampai-sampaikanlah dekat jiran-jiran yang tak datang surau tu. Sedang nanti jenazah dah tahu. Jadi kita pun nak sampaikan. Kebetulan kita duduk dengan seorang kawan kita tu, dia memang duduk satu lorong dengan kita. Memang jiran kita, duduk satu lorong dengan kita. Kita pun tengok dia, kita kata, oh, okey, jiran aku ni dah ada, so aku tak payah sampaikan kot. Sebab apa? Kalau aku sampaikan, orang lain pun, dia pun nak sampaikan juga. Kita kata, biar dia lah sampaikan. Kan, nanti aku sampaikan benda yang sama pula. Kita pun tak sampaikan benda tu. Sebab apa? Sebab kita dah rasa, biarlah kawan jiran kita ni yang buat. Rasulullah dia tak ada mentaliti macam tu. Sahabat dia tak ada mentaliti macam tu. Dia kata, walaupun orang lain dah sampaikan, aku nak saham kebaikan sampaikan ilmu tu, aku akan sampaikan juga. Aku akan sebarkan juga ke orang lain, supaya aku dapat saham kebaikan tu. Jadi Abu Hurairah bila dengar orang ni nak hadis Nabi, dia pun kata, okey, aku duduk dengan Nabi SAW lama, aku dengar macam-macam hadis dengan dia. Hari ni aku akan sa'uhadisuka bihadisin lam yasma'u ghair. Aku akan sampaikan satu hadis yang mana aku dengar dengan telinga, mata telinga aku sendiri, yang tidak didengari oleh orang lain. Maksudnya majlis tu dia dengan Abu Hurairah, Nabi dengan Abu Hurairah dalam satu majlis, tak ada orang lain. Bila dia nak sampaikan hadis tu, tiba-tiba Abu Hurairah pengsan. Pengsan Abu Hurairah. Dah, kenapa pula tiba-tiba pengsan ni? Tadi dia kata nak bagi tahu hadis. Selang satu ketika Abu Hurairah pun sedar. Bila sedar, dia start baca hadis tu. Hadis tu panjang lah, tapi dia tak masuk point. Dia bawa mukaddimah, tiba-tiba pengsan sekali lagi. Dua kali pengsan. Syufail Subhanallah. Dia tunggu-tunggu tu, akhirnya bangun sekali, kali ketiga. Kali ketiga, baca balik mukaddimah yang sama, pengsan sekali lagi. Tiga kali pengsan. Lepas tu Syufail Subhanallah kata, oh tak boleh jadi ni. Ni pengsan sengaja ke, pengsan apa, tak tahulah ni. Tapi akhirnya Syufail Subhanallah kata, bila nak pengsan kali keempat tu, Syufail dia sandarlah, duk tahan dengan badan dia supaya Abu Hurairah ni tak pengsan lagi. Sebab dia nak hadis tu. Jadi akhirnya Abu Hurairah taklah pengsan. Tapi dah tiga kali. Abu Hurairah sebut satu hadis yang ceritakan tentang ikhlas, yang ceritakan tentang bahayanya kita rasa kita ikhlas. Nabi sebut dalam hadis itu, saya ringkaskanlah hadis sepanjang. Ada tiga golongan yang akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jal pada hari kiamat nanti. Yang pertama akan dipanggil ahli ilmu dan ahli Quran. Orang yang belajar ilmu, belajar Quran. Datang kuliah majlis ilmu, datang kuliah apa tahsin Quran dan sebagainya. Dipanggil orang yang golongan ini. Kemudian diceritakan tentang nikmat Allah. Mana apa yang Allah dah bagi. Dia kata Allah dah bagi aku masa, Allah bagi aku ruang, duit sebagainya. Akhirnya aku gunakan untuk aku belajar ilmu, aku gunakan untuk aku belajar Quran. Jadi bila mana ditanya, engkau baca Quran ni sebab apa? Maka dia kata, ma qara'tul Quran illa lillah Allah. Aku tak baca Quran, aku tak kaji tentang Quran, aku tak perbaiki bacaan aku melainkan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Itu yang dia jawab. Kita manusia ni, yang paling tahu tentang kita, kita lah. Nombor dua, orang terdekat dengan kita. So, mustahil kita tak tahu tentang diri kita. Kita akan jawab apa yang, depan Allah lagi lah kita tak ambung. Kita akan jawab apa yang kita rasa betul. Maka kita kata, aku memang belajar Quran ni semata-mata kerana engkau, wahai Allah. Sekali Allah balas balik. Allah kata apa? Kadzabt. Kau bohong. Engkau baca Quran liqal annaka qari. Kau baca Quran semata-mata engkau nak dikenali sebagai seorang yang baca Quran. Maksudnya kalau orang panggil kita, oh dia tu hebat baca Quran tu. Kalau orang nak tegur kita, dia kata, oh kita dikenali dengan orang yang baca Quran dan kita suka dikenali dengan itu. Kita dikenali dengan ustaz, dengan Tok Lebai, dengan Maulana sebagainya, dan kita suka dikenali dengan itu. Orang panggil kita, orang kenal kita dengan itu, kita suka. So kita dah ubah niat kita. Yang awalnya memang kita belajar untuk ilmu, memang untuk Allah Azza wa Jalla, memang untuk perbaiki diri kita.
Tapi kita kata, oh, sedap juga jadi ustaz ni punya orang berhormat semua. Akhirnya kita suka dengan perkara itu. Allah nilai itu sebagai perubahan niat daripada yang betul, ikhlas, kepada riak. Allah tegur, Allah kata, tak, kau bohong, kau belajar semata-mata kau nak dipanggil sebagai orang baca Quran. Asalnya memang kita belajar untuk Allah Azza wa Jal. Tapi dengan perubahan itu menyebabkan kita, kita akhirnya, Allah buat apa? Allah campakkan kita di hari, di neraka, dengan cara yang sehina-hinanya itu, kita diseret daripada muka. Muka kita diseret, sampailah dicampakkan ke neraka. Ulama' yang syarah hadis ni kata apa? Dia kata, neraka tu, masuk neraka tu adalah sehina-hina azab pada hari kiamat nanti. Memang tak ada azab lagi hina lah, masuk neraka tu jelas. Tapi sebelum dia dihinakan dengan masuk neraka, dia dah dihinakan lagi dengan cara dia masuk neraka. Punya dahsyatnya azab itu. Sebelum dia dihinakan, betul-betul hina, dia dah dihinakan melalui cara dia, cara dia masuk neraka. Macam orang, macam kita kata, satu hukuman yang hina, yang dahsyat, apabila sebelum dia dibunuh, dia disalib depan orang ramai. Itu memang satu macam satu azab yang teruk lah. Sebab apa? Nak bunuh je lah, dalam bilik gelap ke apa ke, orang tak tahu ke. Tapi sebelum dibunuh, dia dipertontonkan orang ramai, diseksa depan orang ramai. Itu satu hina yang sebelum sampai kepada bunuh. Jadi macam itulah juga, sebelum dia masuk neraka, dia diseret melalui muka dia. Punya nak menggambarkan teruknya keadaan itu. Semata-mata apa? Semata-mata dia baca Quran, dia datang bila saya. Perkara yang berlaku juga sama pada dua golongan seterusnya, iaitu mujahid, orang yang berjihad pada Allah. Dia kata, aku berjihad semata-mata kerana engkau. Rupa-rupanya, liuqal annaka mujahid. Tak, Allah balas balik, tak, kombo. Engkau berjihad semata-mata, engkau nak orang tahu engkau berjihad. Kita suka bila-bila kita punya nama terpampang dalam senarai orang-orang yang bantu. Contoh, betul lah, alhamdulillah, kita bukan tak ikhlas. Atas permulaannya kita ikhlas. Tapi bila kita tengok, oh, ada penghargaan rupanya, kita jadi suka. So lepas tu kita join lagi semata-mata kerana penghargaan, walaupun asalnya kita ikhlas. Sama juga dengan munafik, iaitu orang yang derma, menderma sedekah sebagainya. Sama juga, liyuqal annaka jawwad. Allah kata, engkau bohong, engkau menderma, engkau sedekah semata-mata, engkau suka dipanggil sebagai seorang yang pemurah. Contoh, oh, suka orang datang rumah kita. Mula-mula kita derma ikhlas, derma kita ikhlas hari pertama. Hari kedua tu kita kata, eh, tak ada pula orang surau ni datang rumah aku, aku nak bagi dia rumah ni. Contoh, sepatutnya kita mula-mula ikhlas, tak ada masalah. Tapi bila mana perasaan suka disebabkan kita punya perkara, kita punya amalan tu diiktiraf, dihormati, maka takut-takut Allah Subhanahu Wa Taala tak terima amalan kita hanya kerana riak. Jadi diseret melalui muka dalam api neraka. Tuan-tuan bayangkan, kita tak cerita tentang orang yang masuk neraka kerana maksiat, orang yang masuk neraka kerana merompak, mencuri, pecah amanah ke apa, cakap belakang ke, tak. Kita cerita orang yang masuk neraka kerana buat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan esok tuan-tuan semua tak datang majlis ilmu pula, datanglah. Cumanya kita kena pastikan niat kita itu betul. Niat kita itu betul. Itu riak. Ada satu lagi yang dipanggil sebagai al-ujub. Ujub ni apa? Ujub ni dia takabur. Dia lebih kepada cakap. Riak ni lebih kepada amalan hati. Tak cakap pun. Tapi ujub ni lebih kepada cakap. Kita mengungkit-ungkit apa yang kita telah lakukan. Kadang-kadang kita pergi haji, balik haji, orang ingat kita macam biasa. Mungkin kita balik haji, kita lebih tawaduk. Sepatutnya begitu. Tengok kebesaran Allah di Mekah, tengok macam mana orang buat haji pakai semua putih. Sepatutnya kita lebih insaf diri kita. Tiba-tiba orang ajak kita minum kopi dekat warung, orang borak dengan kita sama. Tiba-tiba kita kata, kau patut panggil aku haji, sekarang aku dah pergi haji. Contoh kita kata itu. Itu dah bukan riak, itu ujub. Kita mengungkit-ungkit amalan kita. Yelah, mungkin kadang-kadang kita bergurau sebagainya. Tapi kadang-kadang orang yang dengar tu, dia terasa, dia kata, ish, tu betul, patutnya makin tawaduk tapi makin mengungkit. Bagi sedekah. Contohnya orang datang minta sedekah kat kita, kita bagi.
Bila kita bagi tu, bukan sekadar kita bagi, kita ada komen lagi. Kita kata, ni dapat duit ni jangan pergi beli rokok pula. Kita kata, dah bagi duit ni kira cukup ni. Ataupun kita pergi kat mana-mana tempat, kita kata, alhamdulillah akhirnya, ini surau yang saya bina. Ini ma'atafis yang saya wakafkan, akhirnya berjaya. Contohnya, ada satu perkara yang dipanggil sebagai sedekah. Sedekah secara diam-diam ni. Ada satu ketika kita sedekah sepatutnya diwar-warkan. Kita patut bagi tahu orang kita sedekah. Tapi yang dalam banyak keadaan, most of the time, sepatutnya kita sedekah dalam keadaan tangan kanan kita sedekah, tangan kiri kita tahu. Punya senyapnya orang, bukan setakat orang jiran 40 rumah tu tak tahu. Sepatutnya isteri kita, anak bini kita pun tak tahu. Punyalah Rasulullah nak bagi tahu, macam seolah-olah kamu sedekah tangan kanan, tangan kiri kamu tak tahu. Punyalah kita cuba nak sembunyikan sedekah kita. Tapi ada satu keadaan, kadang-kadang mungkin kita perlu beritahu orang lain. Contoh kita majikan. Kita majikan. So bila mana ada orang datang nak minta sedekah, kita nak galakkan kita punya staff-staff sedekah. Dia orang nak sedekah takut kita larang. So kita yang mulakan, kita beritahu, okey, saya mulakan, so yang lain boleh ikut. Jadi itu tak ada masalah nak beritahu. Tapi biasanya untuk amalan, untuk situasi biasa, sedekah yang tersembunyi itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Satu berlaku dalam ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku, ada satu kaum daripada kampung datang ke Madinah. Madinah ni zaman dulu kira bandar lah. Orang kampung datang ke Madinah. Datang ke Madinah, takdir Allah dia kena rompak. Bila kena rompak, habislah semua, tak ada benda. Nak balik ke kampung tak ada duit. So apa Rasulullah kata? Rasulullah pun cakap dengan sahabat-sahabat, siapa yang ni kawan kita ni dah kena rompak, dia nak balik kampung tak dapat semua, siapa yang nak sedekah boleh sedekah. Tak ada orang nak sedekah, tak ada orang nak start, takut ke atau malu sebagainya, tak ada orang. Akhirnya ada seorang itu, dia sedekah. Bila dia sedekah, dia yang start. Dia start tu bukan dia nak kata, semua tak nak sedekah, biar aku yang sedekah, aku seorang dia yang baik, pemurah. Tak, bukan itu niat dia. Tapi bila dia tengok tak ada orang yang nak mulakan, maka dia kata sepatutnya kita kena ada spark. Mesti ada seorang yang start dulu. Orang lain bukan tak nak sedekah, tapi semua duk tengok bila nak start ni, bila nak start ni. So dia punya niat tu begitu. Bukan dia mula-mula memang nak riak, tak. Niatnya tu begitu. Dan Rasulullah iktiraf niat dia. Dia bukan niat sebab dia riak atau tak. Dia tengok orang lain semua tak start. Akhirnya dia kata, aku biar aku yang start dulu. So bila dia start sedekah, Rasulullah pun kata, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang start buat satu sunnah yang baik, dia start buat satu sunnah yang baik. Mungkin ada di tempat kita ni ada satu amalan yang orang tak buat. Contohnya sembahyang duha. Mungkin tempat kita jarang membuat. Tiba-tiba kita yang startkan satu amalan, satu sunnah yang baik. Maka sunnah itu kita dapat pahala. Orang yang buat itu kerana kita yang mulakan, maka kita dapat pahala. Tapi kalau kita buat sama-sama kat rumah, biarlah orang lain tak buat. Yang penting aku yang buat. Semata-mata kita nak jaga ikhlas kita. Ada ketika kita perlu tunjukkan ke orang supaya orang lain boleh ikut. Tapi biasa situasi biasanya yang tersembunyi itu lebih baik. Walaupun kita kata amal ibadah itu sepatutnya, Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Nabi, satu hari dia tengah sembahyang dekat masjid Nabi, tengah sujud-sujud tu dia tengok ada orang, dia dengar ada orang menangis sebelah dia. Ada orang menangis. Menangis dalam solat ni satu perkara yang susah, tuan-tuan. Susah. Jadi dia boleh nangis, maksudnya dia tengah betul-betul khusyuk, tengah betul-betul khusyuk, insaf, taubat dan sebagainya. Akhirnya dia boleh nangis dalam solat. Benda baik, benda baik. Kemudian bila pada dia habis solat, Abu Umamah Al-Bahli ni seorang sahabat Nabi, dia kata, dia panggil orang tu, dia kata, ma ahsan buka'ak. Cantik dah tu, nangis sudah cantik dah. Lau kana fi baiti. Tapi kalau lagi cantik, menangis tu dekat rumah. Menangis tu dekat rumah. Sebab kita Islam ni, dia bukan nak jaga tengkolok kita je. Kita kena jaga juga perasaan orang lain. Kadang-kadang kita betul ikhlas, kita menangis, mungkin satu ketika kita memang taubat,
Kita memang betul-betul insaf. So kita menangis. Macam kita selalu buat dekat Mekah tu. Kan? Umrah tu. Imam baca punilah sedap. Sampai kita rasa tu sebab. Walaupun sepatah haram mungkin tak faham. Kita sebab. Kita pun menangis. Kita menangis tak kita, bukan sebab orang lain. Lillahi ta'ala. Semata-mata ikhlas. Semata-mata kita terasa. So kita menangis. Bukan sebab orang lain. Tapi ada orang pandang. Mungkin ada orang keliling. Dia tengok kita. Ini tak pasal-pasal menangis ni. Waktu lain tak nak menangis. Kan? Bila dia ada ekspresi yang buruk. Sangkaan yang buruk pada kita. Itu Islam cuba nak tutup perkara itu. Nangis tu dah baik dah. Contohlah. Jadi Abu Umam Al-Bahili ni dia tegur. Dia kata, nangis sudah bagus kan? Tapi kalau dibuat di rumah, itu lebih menjaga ikhlas ataupun menjaga niat kau. Menjaga niat kau. Sebab itu kalau kita tengok contoh-contoh yang dipraktikkan oleh ulama dahulu, dia orang cuba nak sembunyikan dia orang punya amalan. Semata-mata nak jaga riak. Itu ulama dahulu tu punyalah dahsyat dia orang punya amalan. Punyalah dahsyat. Tapi dalam masa yang sama, dia orang cuba juga untuk sembunyikan. Kita yang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat ni, itu sebab kita nak tunjukkan ke orang. Sebab kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Macam anak-anak kita. Kita boleh bezakan anak kita mana yang rajin, mana yang tak rajin. Yang jadi tak rajin ni, kita kadang-kadang kita masuk bilik dia, kita tahu dia tengah belajar. Tapi bila kita tutup bilik, kita tahu bumbang-bumbang melompat-lompat dalam bilik tu. Tapi kita buka, dia tengah belajar. Tapi anak yang rajin, kadang-kadang kita tengok dia duduk tengok TV sebagainya. Sebab apa? Sebab dia memang jenis, kalau masa dia tu, dia memang belajar sentiasa. So dia tak perlu tunjukkan dekat orang dia belajar. Tapi orang yang jadi malas, biasanya dia akan tunjukkan dia belajar. Bila kita balik kerja, kita tengok dia tengah belajar. Padahal kita tahu yang dia memang tak belajar. Sebab apa? Sebab kita tengok melalui representasi dia, kita tanya cikgu-cikgu dia, dia memang tak belajar. So tapi kita nampak lah. Cuma kita kata Alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya dia nak tunjuk kita kita belajar. Tapi itu beza ni antara kita dengan orang soleh. Orang soleh punya banyaknya amalan dia. Punya dahsyatnya amalan. Dia tak perlu tunjuk ke orang. Orang boleh tahu dengan dah puas dia sorok pun orang boleh tahu. Kita punya sikit amalan kita, sebab tu kita tunjuk ke orang. Kita nak kita tak orang tahu yang kita ni memang buat amalan tu. Nak ceritakan banyaklah ada sahabat. Ada contoh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni orang hebat. Orang zuhud, ahli ibadah. Berperang dilawan dengan Rom. Dilawan dengan Rom. Ada seorang panglima daripada tentera Rom. Dia cabar orang Islam. Dia kata, siapa nak lawan dengan aku? Jadi tak ada orang nak lawan. Orang tu orang hebat. Musuh tu orang hebat. Panglima hebat. Akhirnya Ibn Mubarak ambil tugas tu. Tapi dia tutup muka dia dengan serban tu. Dia lawan-lawan-lawan menang. So tentera Rom ni dia tak puas hati. Dia panggil panglima yang kedua yang lagi hebat juga. Lawan lagi dengan Ibn Mubarak. Dalam keadaan Ibn Mubarak tutup muka dia. Dalam sekarang ni kita panggil apa? Mask of Zorro apa benda lah. Tutup muka. Yang jenis buat baik ni tak nak beritahu orang. Tiga kali, tiga orang naik. Tiga-tiga tewas ditangkan Ibn Mubarak. Lepas tu Ibn Mubarak pun masuk balik soft. Macam tak ada benda yang berlaku. Masuk balik soft perang. Kawan, sahabat daripada Ibn Mubarak, dia tahu yang buat yang berlawan itu Ibn Mubarak. Sebab apa? Sebab dia sahabat. Dalam keadaan orang lain tak tahu siapa yang berlawan tu. Kita kadang-kadang buat satu amalan, kita kata elok kita nak bagi penghargaan, tampal sikit kat dinding senarai-senarai kan. Kita pula yang bagi cadangan tu. Sebab apa? Sebab kita nak menampak. Kadang-kadang kita ikhlas, tapi menyebabkan satu dua slack perkara menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tak nilai itu sebagai ikhlas. Ayyub As-Sakhthani seorang tabi'in. Dia satu hari dia baca Quran, dia menangis. Jadi bila dia menangis, orang lain tengok dia menangis, tahulah dia menangis sebab baca Quran. Dia nak cover dia menangis itu. Dia pun ambil dia punya serban. Dia masuk, dia gosok-gosok hidung. Dia kata, kuat betul sesama aku ni. Kuat betul sesama aku. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab dia nak orang tahu bahawa dia berair hidung tu bukan sebab nangis, tapi sebab sesama. So orang tak pandang lain dengan dia lah. Sedangkan dia berair hidung dia tu sebab menangis. Sebab menangis. Punya dahsyatnya amalan orang soleh zaman dulu. Solat kadang-kadang, puasa, tapi bila keluar rumah, dilembapkan bibir dia dengan pelembap.
semata-mata nak tunjuk dekat orang bahawa orang dia bukan puasa. Dia nak beritahu orang supaya orang tak pandang dia sebagai orang yang puasa, padahal dia puasa pada hari itu. Dia basahkan bibir dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sembunyikan amalan. Tapi tuan-tuan, kita hidup dalam dunia ni, kita berdepan dengan satu makhluk yang hari-hari kerja dia nak sesatkan ataupun nak rosakkan amalan kita, iaitu syaitan. Kadang-kadang kita dah jaga hati, kita dah sungguh dah cuba untuk semata-mata kerana Allah. Tapi syaitan ni kerja dia memang, dia dah angkat ikrar bai'ah habis dah, semata-mata nak sesatkan kita. Nabi sebut banyak dalam banyak hadis. Nabi kata syaitan ni datang dekat kita, dia bukan bertumbuk dengan kita pun. Dia bukan bertumbuk dengan kita. Sebab bertumbuk dengan kita memang kita kalah lah. Kita manusia, dia lain. Dia bukan lain. Tapi dia bermusuh dengan kita dalam keadaan dia cuba serapat yang mungkin dengan kita, dalam keadaan kita sebenarnya tak sedar. Dan itulah yang paling kita takut. Orang itu rapat dengan kita tapi kita tak sedar. Itu yang paling kita takut. Tuan-tuan, kalau penyakit, penyakit apa yang orang paling takut sekali? Antaranya kanser. Sebab apa dia takut? Penyakit lain pun bawa mati juga. Tapi penyakit kanser kenapa dia takuti? Sebab dia boleh serang kita dalam keadaan kita tak tahu. Cek-cek tahap 4, cek-cek tahap 3. Itu sebab kita takut. Tapi kalau penyakit yang lain, mungkin ada simptom, mungkin ada benda-benda yang menyebabkan kita tahu, kita sedar, oh aku dah kena sakit ni, contoh. Tapi kanser, sebab itu kita takut. Takutnya kita pada syaitan itu sebab kadang-kadang dia dah rapat dengan kita betul-betul. Rupa-rupa dalam keadaan kita tak sedar. Nabi sebut dalam sebuah hadis, satu hari Nabi isteri Nabi Safiyyah ni datang jumpa Nabi. Safiyyah ni hari tu hari 10 terakhir Ramadan. Jadi 10 terakhir Ramadan, Nabi memang tak balik rumah. Nabi menduduk iktikaf kat masjid. Tapi isteri Nabi ni dia rindu nak bercakap-cakap dengan Nabi. Akhirnya dia datang jumpa dengan Nabi. Dia lawat Nabi dekat Masjid Nabawi. Dah borak-borak lepas tu, so Nabi pun hantar balik Safiyyah. Nabi nak teruskan iktikaf. Nabi hantar balik Safiyyah keluar pintu. Nabi hantar sampai, Nabi ikut lah sampai ke pintu. On the way ke pintu tu ada dua orang sahabat Nabi. Dia selisih dengan Nabi. Jadi dia selisih, dia cakap assalamualaikum. Macam biasa lah, macam biasa. Tapi bila dia ternampak sebelah Nabi ada seorang perempuan, terus sahabat Nabi yang duduk biasa-biasa tadi tu cakap macam biasa, terus dia macam lari laju-laju. Macam lari lah, macam nak menjauhkan diri pada Nabi. Nabi perasan sahabat Nabi buat macam tu. So Nabi panggil balik sahabat. Nabi kata, dah kenapa kau dua ni? Kan, kenapa lain macam tadi okey je, tiba-tiba lain macam, tiba-tiba macam nak lari. So Nabi pun kata, Innaha Safiyyah. Nabi tahu sebab apa sahabat ni lari. Sebab sahabat ni takut, takut salah sangka dengan Nabi. Nabi dengan seorang perempuan dan perempuan itu bukan mahram Nabi. Jadi sahabat takut salah sangka, fikir buruk tentang Nabi. Nabi dengan siapa pula dating ni. Jadi sahabat cuba untuk lari daripada Nabi. Nabi perasan tu. So Nabi panggil, Nabi kata, yang kau takut itu, yang kau takut kau salah sangka itu, aku bersama dengan Safiyyah. Dan Safiyyah ni siapa? Nabi nak tutup sangka buruk sahabat tu. Kemudian Nabi kata, inna syaitan yajri min bani Adam majra dam. Syaitan ni punya dahsyatnya, dia rapat dengan manusia. Dia nak cuba masuk dekat manusia ni sampai dia boleh masuk melalui salur-salur darah. Sebab dia nak rapat dengan manusia. Dalam hadis yang lain, setiap orang yang tak datang sembahyang subuh, maksud dia apa? Maksud dia syaitan ni dia kencing dekat telinga kita. Cuma kita tak rasa lah kencing dia tu. Dia kencing. Rapat dia. Jadi syaitan ni tugas dia, Dia tak approach ataupun dia tak sesatkan orang dengan cara yang sama. Ahli ibadah, mungkin Tok Imam, Tok Siak, Bilal ataupun sahabat-sahabat yang memang jenis datang masjid semayang Jumaah, datang kuliah-kuliah ilmu, dia tak approach dengan cara yang sama. Dia tak kata, kau tak payah datang masjid tu, bukan ada faedah pun, semua baik kau terus tengok TV apa. Dia tak buat cara macam tu. Sebab dia tahu kita memang takkan ikut. Alang semayang sunat pun kita buat kat masjid, apatah lagi semayang Jumaah, semayang fardu, lagilah kita masjid. Dia tahu kalau dia cakap macam tu, memang kita takkan ikut.
kita akan terus pergi masjid, kita akan terus buat amal kebaikan. So dia tak nak macam tu. Dia fokus syaitan dia, dia akan buat apa saja asalkan kita stop daripada buat amal kebaikan. Tapi bila dia buat macam tu, dia kata kita memang takkan layan lah, sebab memang kita jenis nombor satu pergi masjid. So dia guna cara lain, iaitu masukkan rasa ataupun niat tak ikhlas ketika mana kita tengah buat ibadat. Dia kata dia ni jenis buat ibadat ni, so kita rosakkan ibadah dia melalui riak. Melalui riak, rasa bangga, rasa besar amalan yang kita buat. Udah cukup dah kot aku puasa banyak-banyak ni, udah cukup dah kot aku sedekah banyak-banyak ni. Kalau aku tak sedekah dekat surau ni, surau ni tak jadi. Contoh, kita cakap dalam hati je, tak bagi tahu orang pun, tapi rosak amalan kita. Allah Subhanahu Wataala tak pandang tu sebagai ikhlas. Kalau aku tak bantu anak-anak yatim ni, tak tahulah makan apa dia hari ni. Contohnya, kita tak cakap kat orang pun, tapi benda itu berlaku dalam hati kita, berubah niat kita, tak ikhlas kepada riak. Syaitan berjaya ke tak berjaya? Memang dia tak, dia nak buat kita tak ada, tak sedekah. Kita memang jadi sedekah punya orang. So dia masukkan riak dalam amalan kita, akhirnya rosak amalan kita habis. Rosak amalan kita. So syaitan ni dia akan buat apa sahaja cara. Was-was, kan? Itu satu hal. Satu hal maksudnya riak dalam ibadah. Ada satu hal ni, ni opposite, golongan ni opposite. Apa ni? Dia jenis buat benda sikit tapi rasa banyak. Ada orang dia memang buat benda banyak, tapi bila mana dia bangga-banggakan amalan dia, akhirnya rosak amalan dia. Ada orang dia kata, kita tegur dia, asal tak pakai tudung ni? Dia kata, memang aku tak pakai tudung, tapi hati aku ni ikhlas, baik, aku tahu apa yang aku nak. Ada orang jenis macam tu pula. Asal kau tak solat ni, solat tu kan fardu lah tu sebagainya. Kau jangan pandang ini, kau tak solat. Memang aku tak solat, tapi aku tolong orang miskin. Tak ada kena-mengena, tapi sebabnya dia nak cover tak solat dia tu, so dia pun bagi tahu amalan-amalan dia yang lain. Dia pun kata, walaupun aku tak solat, tapi ikhlas aku ni hanya Tuhan dia yang tahu. Kan? Sekarang ni setakat ni tak ada lagi dalam kitab-kitab agama, ikhlas boleh menyebabkan solat kita tak bayar. Tak ada, semua kena solat. Ikhlas ke tak ikhlas? Nabi orang paling ikhlas, solat sampai pecah-pecah kaki. Tiba-tiba dia kata, aku ikhlas, cukuplah tu. Kan? Dan tak tutup, tak tutup aurat sebagainya. Kita dengar jawapan ni berapa banyak sampai kat telinga kita hari ni? Berapa banyak sampai kat telinga kita? Cukup lah tu aku ikhlas, walaupun aku tak tahu orang, Allah je yang pandang hati aku. Time tu pula dia baca hadis, inna Allah la yanzur. Memang betul hadis, hadis tu memang sahih. Sungguhnya Allah pandang hati-hati kita, tak pandang zahir kita. Zahir kita tak tahu orang, zahir kita pakai teruk sebagainya, yang penting hati kita baik. Hadis itu maksudnya begitu, tapi bukannya sampai tak tahu orang. Maksudnya zahir itu tidak membezakan dia antara orang lain. Bilal bin Rabah dipandang sebagai seorang yang tak handsome. Sebab apa? Sebab memang dia lahir dia daripada negara yang kulit hitam. Kulit hitam, tak handsome sebagainya. Tapi Nabi cemburu dengan amalan dia. Sampai Nabi tanya, kau buat apa Bilal? Sampai hari itu, semalam aku mimpi, aku dengar terompah bunyi kasut kau dekat syurga. Kau buat apa Bilal sampai macam tu? Nabi tanya amalan Bilal, seorang yang tak handsome. Itu maksud hadis tu. Bukan maksud orang tu tak tahu aurat, maksud orang tu pakai seksi ataupun pakai benda-benda yang mengarut, tiba-tiba dia kata yang penting hati ikhlas. Bukan maksud itu hadisnya. Jadi kena faham betul-betul, syaitan dia akan buat apa saja semata-mata dia nak stopkan kita daripada buat kebaikan. Orang yang jenis berhujah dengan hati baik semua ni, akhirnya dia berpegang dengan tu lah. Akhirnya dia kata tak apa kot tak pakai tudung, tak apa kot tak solat, asalkan hati baik. Sebab syaitan yang berjaya. Kadang-kadang syaitan ni bukan dia suruh kita tak stop buat baik je, kadang-kadang dia siap bantu kita buat baik. Ada sebuah cerita. Ada dua orang ni, dia buta. Sebut dalam riwayat, dia buta. So seorang ni, satu hari dia dua ni, dia macam ni pergi masjid. Satu hari orang yang buta ni, dia pergi masjid, masuk dalam lubang. Buta, tak nampak, pergi masjid, masuk dalam lubang, mati. Mati, Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam sesi penghakiman itu, hari kiamat. Akhirnya Allah masukkan dia dalam syurga sebab semata-mata dia berjihad dengan Allah. Mati di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab dia nak pergi semayang, kemudian mati. Maka Allah iktiraf amal itu sebagai satu jihad. Masuk syurga dia kerana itu.
Jadi orang yang kedua ni buta juga. Syaitan ni dia kata, oh tak boleh jadi ni. Orang pertama ni masuk lubang, masuk syurga pula. Mati masuk syurga. Sebab apa? Sebab berjihad. Kalau orang kedua ni masuk lubang, masuk syurga lagi orang kedua ni. So syaitan ni buat apa? Syaitan ni dia pimpin tangan orang buta ni, tolong dia pergi surau. Buat benda baik tak? Buat benda baik. Tapi sebab apa syaitan tu tolong pimpin? Dia taklah dalam bentuk syaitan, dalam bentuk manusia. Awas, kenapa dia tolong pimpin pergi surau? Semata-mata dia tak nak bagi orang tu masuk lubang. Sebab bila masuk lubang, masuk syurga dia sebab jihad. Tapi syaitan dia sanggup untuk halakan orang ke arah kebaikan. Halakan orang buat baik. Semata-mata dia ada agenda tersembunyi, ada hidden agenda belakang tu. Semata-mata dia tak nak orang terjatuh masuk dalam lubang, akhirnya mati-mati jihad, akhirnya masuk syurga. Baik biar aku pimpin dia, dia tak masuk dalam lubang, aku boleh lagi ada peluang untuk aku goda dia lepas ni dengan riak ke, dengan sumah ke, ada peluang lagi aku goda. Sampai macam tu sekali syaitan punya usaha untuk sesatkan kita. Sebab tu dalam Quran sangat-sangat jelas dia kata, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan ni musuh kita. Jangan cubalah kita kata aku ni kuat, boleh kot aku lawan syaitan. So kita cuba rapat-rapat dengan syaitan dalam keadaan kita tak rasa. Sedangkan Quran dia kata sungguhnya syaitan tu adalah musuh kamu, maka buat macam musuh betul. Bergaduh dengan dia betul-betul. Bukan bergaduh betul-betul, maksudnya bergaduh, lawan dia betul-betul. Agak-agak ada ruang untuk syaitan bisikkan kat telinga, was-was, rasa lain macam. Kita cuba tutup ruang tersebut. Kadang-kadang kita kata, oh, hari ini macam tak larat aku nak solat. Kita cuba tutup ruang tersebut. Sebab apa? Sebab kita tahu itu adalah semata-mata godaan syaitan, la'natullah. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan juga Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai satu amal ibadah. Rasanya macam tak baca pun hari. Okay. Sebenarnya hadis tu kita dah habis dah. Hadis tentang hijrah ni. InsyaAllah nanti untuk yang kedua kita akan masuk hadis daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, juga tentang niat. Untuk hadis Umar bin Al-Khattab ni sebenarnya syarahnya sangat panjang. Kadang-kadang ada para ulama dia buat satu buku, satu jilid dalam berata-rata muka surat hanya nak cerita tentang hadis ni. Yang diambil daripadanya macam-macam perkara. Hijrah ni memang kita cerita hijrah Mekah ke Madinah. Tapi hijrah yang lebih applicable zaman sekarang ni bukan hijrah Mekah ke Madinah, tapi hijrah daripada buruk kepada baik. Daripada kita buat benda jahat kepada buat benda baik. Daripada kita tak amanah kepada amanah. Sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Itu yang lebih kita perlu risau kan. Kita dah tak risau dah kita hidup negara Islam. Mungkin ada orang hidup negara kafir, dia masih lagi ada peluang untuk hijrah. Daripada tempat yang susah nak apply Islam, dia cuba, dia tetapkan dalam hati kita, satu hari aku nak hijrah daripada kawasan. Sebab apa? Sebab dia nak amalkan hadis ini. Tapi untuk kita yang dah selesa ni, kadang-kadang punya selesa ni kita sembahyang Jumaat tu dekat-dekat azan ni, sini azan, sana azan, sampai kita tak tahu aku nak sembahyang kat mana hari ni. Punyalah kita Islam kita sangat mudah untuk kita amalkan. Cuma kita je nak amalkan, nak atau tak. Di tempat yang lain mungkin susah nak amalkan. Nak cari 40 orang susahkan, 40 orang nak cari. Kita ambillah satu kaul, 12 orang sembahyang Jumaat. Nak cari itu pun susah. Sembahyang Jumaat nak cari 12 orang pun susah. Di satu tempat kita orang sembahyang Jumaat sampai keluar-luar dan sebagainya. Jadi untuk ikhlas Islam dibuat itu mungkin mudah di Malaysia sebab kita duduk di negara yang pemerintahnya Islam. Cuma kita je nak amal ataupun tak. Untuk dapat masjid yang punya besar tu mungkin mudah untuk kita. Cuma kita nak isi ataupun tak. Jadi mudah-mudahan kita ada kekuatan dan Allah Subhanahu Wa Taala bantu dengan kita berdoa kepada Allah. Allah bantu kita untuk lebih beramal, untuk lebih tambahkan iman kita dan mudah-mudahan kita masuk dalam syurga Allah Azza wa Jal dengan iman kita. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.